Zian bersama dengan Kira. Assalamualaikum Kak Zian. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Perkembangan akak sekarang macam mana? Alhamdulillah, syuting masih ada tapi tidaklah sekecang dulu. Faham juga kenapa kan. Tapi dalam pada masa yang sama sekarang ni akak dah ada, nak kata butik bukan butik lah, tapi outlet sendiri di Mutiara Damansara. Kiranya akak buat juga perniagaan lah busana muslimah dan juga kelengkapan haji dan juga umrah. Jadi sesiapa yang nakkan barangan tu boleh datang sendiri ke Tesco Mutiara Damansara sebaris dengan CIMB ATM, akan ada di situ. Sebab sekarang ni pun orang Malaysia dia lebih gemar pergi ke tempat-tempat online. So macam akak sendiri ada tak buka untuk online juga? Ada, tapi tidak lebih kepada jubah. Akak lebih kepada tudung, kepada barangan-barangan yang orang boleh tengok dan orang boleh beli. Kalau macam jubah ni akak just post dekat online, tapi kalau nak beli, nak rasa kain, datang ke outlet akak. Akak seboleh-bolehnya nak puaskan hati semua orang. Tak nak kerana untung aja, tapi biar orang puas hati, orang akan repeat lagi. Nur by Kiriah dia punya nama outletnya. Jemput datang semua, tak kira lelaki ataupun perempuan, sebab akak menjadikan barangan muslimah tapi untuk wanita saja, tapi barangan umrah dan haji untuk semua lelaki dan perempuan. Datang ke Tesco Mutiara Damansara, cari Nur by Kiriah sebaris CIMB ATM. Jumpa di sana.